Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Welcome back to my channel, Newbie Lobster, Lobster Artawar, Red Claw. Minal aidin wal faidin ya, bro, ya, buat yang muslim. Mohon maaf lahir dan batin jika banyak salahnya dalam edukasi atau penyampaian kata. Oke, bro. Nah, video saya kali ini, bro, saya mau kasih tahu nih. Kebanyakan tuh orang awam banyak yang nggak tahu. Nih lihat perbedaan organ lobster artawar jantan sama betina, bro. Nah, ini kebanyakan tuh orang awam atau pemula tuh yang lobster betina bertelur malas telurnya tuh dibuang, bro, nggak digoreng atau nggak dimasak. Dikira itu kotoran, padahal itu telurnya, bro, ini yang warnanya hijau, bro. Nah, ini milo, bro. Nah, oke. Ini, bro. Nah, ini telur lobster, bro. Di jantan tuh gak ada, bro. Ini yang jantan, perbedaannya. Ini yang betina. Nah, ini telurnya enak banget, bro. Kalau dibuat asam manis, saus tiram tuh enak. Oke, jangan dibuang yang ini ya. Ini telurnya. Terutama ada di lobster betina, bro. Kalau yang jantan tuh gak ada nih. Oke. Bisa dilihat ya, bro, ya. Ini yang betina. Ini telurnya nih, bro, nih. Yang hijau-hijau bulat-bulat kayak telur katak. Nah, ini. Nah. Oke, bro, dilihat. Jangan dibuang ya, bro, ya. Ini rasanya enak, gurih. Nah. Terus ini kotorannya, organ kotorannya, bro, di sini, bro. Ini yang dibuang. Oke. Ingat, ini telurnya bukan kotoran. Yang hijau-hijau bulat-bulat. Tuh. Jangan dibuang, bro, rasanya jus nih, bro. Nah, beda sama yang jantan. Kalau yang jantan nggak ada, bro. Lihat. Ya kan? Yang jantan nggak ada. Nih, ini yang betina. Dilihat, bro. Ini rasanya enak banget, bro. Oke, dagingnya cenderung manis, gurih, tiga rasa, manis, gurih. Kalau yang jantan capitnya gede itu kayak rajungan, bro. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komen ya, bro, ya, agar saya lebih aktif lagi dalam membuat konten video lobster artawar Red Claw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Semangat.